orang yang sudah berilmu. Dia tahu atas undang khususnya seperti apa puasa. Karena dalam ilmunya, lagi itu puasa apa? Mulutnya bisa dijaga, matanya bisa dijaga, kupingnya juga ikut puasa. Kalau kita benar-benar mulut doang lah puasa, mata masih belum puasa, kalau kita kuping masih belum puasa, yang lain-lainnya juga belum puasa, cuma hanya mulut aja. Jadi yang disebut puasa lah. Nah puasa apa? Dia ada peningkatan. Ada yang paling tertinggi itu puasa khasbil khas. Udah dia khusus, ada khususnya lagi. Jadi mungkin orang yang sudah maritan pada Allah, makan minum itu udah bukan aturan lagi. Mungkin sampai kulit dan darah dan apapun itu dipuasa. Susah saya menceritakan kalau pas berpuasa. Ini orang harus sudah tingkatan makrifatnya harus full time. Makrifatnya itu harus betul-betul sudah matang. Itu pas berpuasa. Siapa orang yang Allah Allah? Itulah mungkin orang-orang yang tidak bisa beribadah. Walaupun dirinya sedang gurau, tapi di dalamnya dia beribadah, mungkin mereka-mereka itu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita walaupun berusus beribadah puasa, tapi pada sebatas mata. Pertimbangan kita baru sampai ke mata. Kita percaya yang dilihat, yang tidak dilihat percaya. Cuma sebatas melek, sebatas tidur tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, apa tidak ada, tahu apa-apa. Lain lagi masalah. Wakal buhul lamian nam, wal main empat masa. Nabi jiwanya hatinya nggak pernah tidur, walaupun matanya belum. Justru kebalikan kita. Kita mau walaupun mata kita melek, hati kita tidur. Nabi kebalikan daripada kita. Juga nabi. Lamia talim waktu tamat lakon abada wa matasa aba aslan fi madazanani. Apa enggak itu? Keunggulan-keunggulan Rasulullah, sifat-sifat yang takhasus di Rasulullah. Lamia talim waktu tamat lakon abada. Nabi selama hidupnya pernah artinya mimpi di sini mimpi kecuali mimpinya wah. Wah matasa atas yang lima dan zaman. Nabi selama hidupnya sepenang wabai. Yang lain. Tahu. Ha. Hah? Itu lain. Apa kalau? Wah. Dia tak tidak pernah. Sebab yang namanya muab, yang namanya gail itu bukan dari Allah. Dari seribu takwa di mana? Jadi ada spesialis tiga anak daripada iblis. Iblis punya anak tiga spesialis. Ada seribu takwa di, ada si Atama, ada si Buya. Kalau
kalau si ataman, itulah tugas dia. Makanya kita sama antara doa ngaji dengan doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha? Alhamdulillah. Ahya wa amwat. Doa ngaji itu, doa tidur itu sebab apa? Sebab lagi ngaji kita tidur. Makanya Nabi enggak pernah Nabi tua. Makanya kalau kita mau jawab, baik. Ingat ya, Rasulullah aja enggak pernah lain. Itu enggak terjadi. Kita kuat mana? Sebab itu si agama kakinya kejejak mulut kita, tangannya memegang mata kita. Kalau dia mencetnya ke kencengan, kadang-kadang kalau kita gelai itu, kita nguap itu, suka keluar air mata enggak? Itu si ataman kencengan megang mata kita. Ya iya. Makanya kalau ada kumpulan seperti begini, kebaikan begini, tali begini, sebagainya begini, dia berperan, hadir. Itu anak ini yang spesial. Udah pernah tahu kita si Atama? Lain dengan bersih. Bersih apa bersih? Pahing. Hah? Wahing. Bersih dia. Sebab apa? Nabi Adam ada setelah ditaruh. Ada tanda mulai kehidupan. Itu yang pertama dilakukan oleh Nabi Adam. Itu bersih. Makanya bersih kita disunahkan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Yang dengarnya jawabnya ya kamu Allah. Yang bersih menjawabnya lagi yahdi gumul. Yang menjawabnya lagi ya sudahlah. Itu enggak ada lagi kan ya. Hah? Ya tahu soalnya pesannya kan dia itu ya. Jadi jawab yang terakhir ya sudah lah. Nabi juga itu tanda kayak dan itu membuat istilahnya apa bakteri bakteri penyakit itu yang kita bersih. Tapi sampai sekarang sudah pernah luar. Baru mau tanya pak. Hari tanya ke kasman. Enggak. Enggak ada bulan puasa. Libur. Libur di sana. Apalagi kurang pelajar. Nabi ini. Lain dengan si kuliah. Kalau si kuliah tugasnya kuping kita dijadikan lesek oleh dia, itu bagi orang yang tidur bismillahirrahmanirrahim ya. Maka dia seenaknya ngancingin sama ngeperakin kuping kita
supaya kuping kita mampet. Di mana-mana ada pembenaran, di mana-mana ada kebaikan. Kita kada terazar pusing karena mampet. Taruh lagi di sekolah. Itu dikaitkan sama dia, udah senang itu. Nah, kalau si buta kodi dia memobatir menghanguskan amal-amal baik kita agar supaya kita tak kabur, agar supaya kita lihat, agar supaya kita hidup. Artinya ujung itu bangga diri, asal pangainya. Kalau tak kabur itu sombong. Nah itu menghanguskan amalia baik. Apalagi dia pamer. Nah itu juga si buta kodi. Jadi ada tiga persepsinya. Itu anak spesialis iblis yang tiga itu. Adanya di tempat kebaikan, tapi menghancurkan kebaikan. Silakan ada waktu 2 menit lagi. Yuk.